Persija Jakarta versus Persib Bandung bakal digelar Jumat, 31 Maret 2023. Namun, hingga kini, venue pertandingan belum ditentukan. Persija Jakarta versus Persib Bandung adalah laga tunda yang seharusnya digelar di awal-awal putaran kedua Liga 1 2022 hingga 2023. Saat itu Penpel PT Liga Indonesia baru kesulitan mendapatkan izin keramaian untuk laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Untuk pertandingan laga akhir pekan ini, Persija Jakarta pun belum mendapat izin venue. Persija Jakarta berharap untuk laga tersebut bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Peluang menggunakan SUGBK sangat kecil karena beberapa waktu lalu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa SUGBK sudah tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun. Sampai hari ini sangat disayangkan. Kami berusaha berbesar hati dan masih berharap bisa main di GBK, ujar Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca. Prapanca, Sabtu, 25 Maret 2023, Prapanca juga menyayangkan karena larangan pemakaian SUGBK itu ditetapkan sehari seusai konser Blackpink berakhir pada 13 Maret. Menurut Prapanca adalah hal pasti jika rumput SUGBK saat itu dalam kondisi rusak karena ditinjau tepat setelah konser usai. Menurut saya seharusnya inspeksi itu dilakukan H10 karena program perawatan rumput belum berjalan, ujarnya. Namun begitu, Prapanca mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menjalani komunikasi intens dengan PSSI demi mendapat restu untuk menggunakan SUGBK. Kami berharap masih mau main di GBK lawan Persib. Sampai hari ini kami sudah komunikasi ke PSSI dan kami sampaikan apa yang kamu inginkan, tutur Prapanca.